Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau BTP alias Ahok menghabiskan banyak waktunya berlibur di Bali. Dari foto yang beredar di media sosial terungkap fakta bahwa ternyata Ahok juga membawa serta sang istri Puput Nastiti Depi ke Pulau Dewata. Akun media sosial Instagram @sanggarguna membeberkan foto kemesraan Ahok dan Puput saat sedang berada di Bali. Dalam foto itu, Ahok tampak mengenakan kaos berkerah warna merah terang, sementara Puput mengenakan celana bermotif bunga dengan atasan yang sama. Mereka berdua berfoto bersama beberapa orang lainnya. Kemesraan tampak jelas terlihat pada Ahok dan Puput. Ahok terlihat merangkul Puput dan Puput pun menyondongkan tubuhnya ke arah Ahok. BTP Ubud, hak asuh anak diminta, bebas merdekanya juga mau. Yobo Jamanau, foto dapat dari berbagai grup WA, tulis akun tersebut. Tak hanya foto, akun ini juga membagikan sebuah video yang menunjukkan kebersamaan Ahok dan Puput. Ahok tampak sedang duduk di meja makan panjang menandatangani buku kebijakan Ahok karyanya. Sementara Puput sedang berdiri sembari berbincang dengan seorang wanita. BTP di Ubud, lagi viral, tampak sangat menikmati masa lajangnya, ada 3 anak loh pak. Anak bapak 3, lajang beranak 3, ungkap akun tersebut. Unggahan foto dan video mengenai kebersamaan Ahok dan Puput di Bali pun mengundang banyak komentar warganet. Banyak dari mereka yang mendukung hubungan Ahok dan Puput, namun tak sedikit pula dari mereka yang tak menginginkan Ahok dan Puput bersama. Dilansir dari suara.com, dari hasil penelusuran akun Instagram Ahok @basuki_btp, Ahok memang sedang menghabiskan liburannya di Bali. Ia tampak didampingi oleh sanak keluarga, namun ada dalam beberapa foto yang diunggah oleh Ahok tidak tampak sosok Puput satu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.